Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Ya guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Kali ini saya mau praktek masak. Oke, simak terus ya videonya. Ya, ini dia guys bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini ada satu cabai. Di sini ada batang seledri yang sudah saya cuci. Kemudian di sini ada suan kayak daun bawang tapi gede-gede kasar. Di sini ada tahu. Kemudian di sini ada babi. Di sini ada ini cumi-cumi kering yang sudah saya rendam. Oke, let's cooking. Pertama-tama kita potong-potong. Kita merajang ini, guys. Seperti ini. Kita pajang pendek-pendek gini ya. Ini adalah hari terakhir saya di rumah majikan ini karena besok mau dijemput agensi. Nggak tahu mau pulang Indo atau pindah. Saya pasrah saja. Tetap semangat. Ya guys ya. Ini sekarang kita siap-siap, nanti jam 10 saya mau nganter kakek pijet biar nanti kalau pulang tinggal masak. Kemudian ini dipotong miring ya guys ya. Ini nggak tahu masak apa namanya, saya cuma disuruh lihat di itu, disuruh nonton YouTube terus suruh tiru gini guys. Sayangnya saya nggak bisa makan dikarenakan ada sapi kecil. Ini ada ini. Hidup cuma sekali, tak usah pikir-pikir lagi. Kita masukkan seperti ini. Oke guys, lanjut kita memotong tahunya seperti ini. Potong tipis-tipis. Yes, like this, guys. Hah? Ya, guys, ini dia sudah saya siapkan. Tadi ada yang enggak saya video ya, motongnya. Hah? Ya, guys, ini kita lanjut ya. Ini sudah saya masukkan. Kita oseng-oseng seperti ini. Ini daging enggak halal ya guys, saya enggak makan. Kemudian kita masukkan tahu. Tahu kita masukkan, kita tumis-tumis. Kayak gini ya guys. Lalu kita masukkan ini. Kecap asin sedikit atau yang disebut dengan ciang yeo biar warnanya enggak pucet ya guys. Kemudian kita tambahkan sedikit arak masak atau yang disebut mi jio. Tumis-tumis seperti ini ya guys. Biarkan
akan membesar dan berubah warna. Okay. Lalu kita masukkan cumi-cuminya ya, guys. Kita tumis-tumis seperti ini. Pelan-pelan ngaduknya ya. Kemudian nanti terakhir sayur. Lanjut ya guys, kita masukkan. Ini dia guys, sayurnya sudah saya masukkan. Tadi mau saya rekam, malah simbah kakung datang, terus saya umpetkan. Ini saya nggak makan ya, cuman memasakkan saja. Oke. Mari kita wadahi ya guys, mbahnya sudah ngelih. Tidak sabaran itu kelaparan. Si lomboknya. Ini dia. Ha. Ini ya guys, penampakannya enggak halal punya ya. Saya enggak makan. Oke, maafkan saya. Kalau like, kalau kalian suka video ini, like, comment, dan share. Oke, terima kasih. Bye bye.